Oke. Baik, terima kasih dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa pada hari ini kantor imigrasi kelas 1 khusus TPS Soekarno-Hatta bersama dengan rekan-rekan daripada Polres Bandara melakukan pendeportasian terhadap dua orang warga negara Inggris yang pada tanggal 7 Mei 2021 mereka lari atau melarikan diri, kabur. Mereka, informasi yang kami terima juga rekan-rekan dari Polresta, bahwa mereka selalu berpindah-pindah tempat. Saat itu mereka telah diamankan, dapat diamankan di daerah Puncak Bogor. Warga negara mana ini? Warga negara Inggris keduanya. Dideportasi menggunakan pesawat apa? Pada ya, mereka menggunakan pesawat Singapore Airlines SQ965 ya, transit ke Singapura kemudian melanjutkan perjalanan ke London. Kalau biaya penerbangannya ditanggung oleh siapa? Mereka menanggung biaya tiket ya, kepulangan mereka ke negara. Selain deportasi ada ditangkal dan mereka ini? Ya, selain itu mereka juga kita kenakan penangkalan ya untuk 6 bulan ke depan dapatkan diperpanjang sampai jangka waktu yang ya 1 tahun ke depan 6 bulan kemudian. Jadi 6 bulan kemudian 6 bulan lagi. Kendala untuk proses ini tindakan keimigrasian ini sendiri? Ya memang ada beberapa kendala ya, terutama mereka tidak kooperatif terhadap proses pendeportasian ya, karena mereka menganggap bahwa proses karantina itu merupakan hal yang bukan hal yang tidak penting bagi mereka, sehingga mereka mencoba lari ketika proses pengkarantinaan dari bandara ke hotel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.